guys, Medusa di sini. Oh my god, guys, rambutnya penuh dengan ular dan aku nangkep dia dong. Guys, matanya. Oh no. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di sini sama aku tentunya Maria Marcella. Kalian semua apa kabar nih? Semoga yang nonton video aku hari ini sekeluarga sehat-sehat aja ya. Amin. Nah guys, hari ini aku bakalan membahas tentang sesuatu yang bisa dibilang itu amat sangat misterius. Kenapa? Karena hari ini aku bakalan membahas tentang Medusa. Aku yakin pasti diantara kalian udah ada yang tahu akan nama ini ya, Medusa. Nah, Medusa ini sebenarnya siapa sih atau apa sih? Jadi, Medusa ini adalah sebuah karakter yang bisa dibilang ini tidak nyata ya guys ya, karena ini hanyalah mitologi Yunani aja, yaitu pada zaman dulu ada zaman para dewa-dewa, dan Medusa ini dulunya hanyalah seorang wanita yang amat sangat cantik, dan dia adalah seorang pendeta untuk Dewi Athena. Tapi guys, dia itu memiliki nasib yang amat sangat buruk yang menjadikannya itu akhirnya berubah menjadi seorang monster. Kenapa monster? Karena guys, ternyata Medusa ini memiliki rambut yang berupa ular. Ya guys, serem banget gak sih? Rambutnya itu tuh isinya tuh ular. Dan ularnya tuh gak cuma satu, berarti kayak ada banyak banget di kepalanya. Dan bukan berhenti sampai situ doang, melainkan tatapan matanya. Jadi bisa dibilang, dulunya kan dia adalah seorang perempuan cantik yang dimana kalau misalnya nih cowok-cowok ngeliat dia kayak, wah cantik banget ya, cantik banget. Kali ini Medusa itu diberikan sebuah kutukan yang menjadikan siapapun yang melihat Medusa, kedua bola matanya akan berubah menjadi batu. Ya guys, berubah menjadi batu. Jadi kutukan ini bisa dibilang dikarenakan ya di masa hidupnya yang dulu Medusa itu amat sangat cantik. Jadi dia tuh dikutuk karena saking cantiknya, biar semua cowok-cowok atau orang-orang gak ada yang melihat kedua bola matanya lagi guys. Ih, super creepy gak sih? Oke, tanpa berlama-lama kita bakalan langsung aja ke gameplaynya untuk mencari Medusa. Dan aku nanti bakal kasih tahu kalian spot-spot rahasianya itu di mana ya guys ya. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung mulai. Tapi sebelum itu, make sure bantu aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pastinya untuk dukung terus channel aku. Yuk, let's go! Nah, kalian pasti penasaran nggak sih di mana memang spot untuk bisa menemukan Medusa? Jadi sebenarnya spotnya itu berada di dalam peta Airship, guys! Dan tepatnya itu di ruang The Vault. Kenapa ruangan The Vault? Bentar. Ini nunggu aku masuk dulu baru aku jelasin ya guys ya, karena gak seru kalau misalnya gak ada visualnya. Buset ya, updatean baru lama banget ya. Oke guys, di sini kamu gak perlu memakai outfit khusus atau warna khusus, tapi kamu langsung aja pergi ke ruangan The Vault. Nah, kalian nyadar gak di sini itu tuh ada semacam kayak manekin-manekin ya guys ya. Ternyata guys, manekin ini tuh menyimpan banyak sekali rahasia. Mainkan dia bukan semacam boneka manekin yang ada di toko, melainkan ini adalah sebuah batu ya guys ya. Dia adalah seorang kumet yang menatap Medusa dan berubah menjadi kayak gini. Super tragis dan sedih. Nah, cara untuk mengaktifannya kira-kira gimana ya guys ya? Nah, aku bakal balik lagi ke laptop untuk menyalakan sebuah tugas yang bernama ya dress up the manekin, bukan sih? Coba nih ya, di ruangan The Vault. Mana sih The Vault? Nih, dress manekin aja nama tugasnya. Nah, di sini yuk kita bakalan balik lagi ke ruangan The Vault ya guys ya. Dan di situ nanti kita bakalan menunggu beberapa saat gitu bisa dibilang dalam rangka memanggil si Medusa itu guys. Nah, kita tetap aja di sini ya guys ya, tapi tugasnya itu jangan dikerjain, oke? Ini aku bakal tunggu selama katanya sih 15 menit. Jadi aku bakal cut sebentar ya guys ya daripada kelamaan. Oke, ini udah 15 menit ya guys ya, tapi kok nggak ada hal yang terjadi gitu? Oh my god! Guys! Ah, disconnected! Guys, kalian lihat kan? Tadi aku, crewmate ungu, di-kill ya guys ya, di-kill oleh manekin tersebut.
Tapi berarti aku gagal dong untuk menemukan si Medusa. Karena tadi kan itu batunya ya guys, batu, bukan Medusa. Oke, kita bakalan coba lagi ya guys, sampai ke disconnect dari server coba. Coba ya, kita bakal coba lagi masuk ya guys ya. Tapi gimana ya? Ya coba aja ya masuk, aku juga bingung soalnya masih gimana. Oke, ini kita di sini sudah masuk, sudah ke respawn ya guys ya. Dan kita bakalan langsung lagi masuk ke ruangan the vault. Tapi aku nggak nyalain dulu kali ya tugasnya ya. Tugasnya nggak nyalain dulu. Lihat deh, ternyata ini nggak cuman ada dua. Aku cuman ngiranya tuh manekinnya ada dua di bawah. Ternyata di atas juga ada. Halo juga Dami 8. Dami 8, tadi kamu ngeliat nggak sih bahwa... Guys! Medusa di sini! Guys, Medusa di sini! Oh my God! Guys, guys! Rambutnya, rambutnya penuh dengan ular! Dan aku nangkep dia dong! Guys, matanya! Oh no, 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 no! Guys, beat the game! Beat the game! Aku, karakter aku berubah menjadi batu! Oh no, Medusa pergi! Ini gimana? Kok nggak bisa dipencet beat the game-nya sih? Guys, kalian lihat kan? Siapa ini yang sabotas? Terus ada yang sabotas gitu? Ya, aku nggak bisa... Oh, ke-disconnect lagi dari server ya, guys, ya. Coba kita bakal lihat ke ruangan publik. Kita bakal lihat ke... Kita join ruangan publik ya. Kita jangan main free play, coba. Guys, ruangan pertama namanya Medusa. Ih, kok bisa gini sih? Kok bisa gini sih? Jangan main sendiri, kita main di lokal aja kalau gitu ya kita. Guys, ini aku merasa diikutin banget. Kenapa namanya juga Medusa? Udah deh, kita masuk aja, kita coba aja ya guys ya untuk masuk ke sini, karena aku juga nggak tahu hostnya tuh siapa sebenarnya. Malah ini item gelap doang lagi. Kenapa sih ini updatean baru tuh kayak lama banget loadingnya, capek nunggunya ya. Guys, tanpa ada lobby aku langsung ke respawn di sini. Oke, kita bakal langsung ke sini lagi aja guys. Aku kan mainnya di lokal, kenapa tetap ada Dami 8? Aku bingung gitu, aku mesti ngapain sekarang sebenarnya? Kayak nanti aku berubah jadi batu lagi gimana malah tadi? Guys, Medusa datang lagi, Medusa datang lagi. Dia pelan berubah. Guys, terus ada tulisan layarnya Medusa. Ih, aku nggak punya kesempatan apapun loh guys ya untuk bisa melawan si Medusa. Soalnya gimana caranya? Coba kita coba lagi. Ini aku pantang menyerah loh. Gimana caranya aku nggak ngeliat matanya si Medusa? Jelas-jelas itu matanya tuh gede banget. Masa aku tutupin layar aku kayak gini gitu? Tutupin kali ya guys ya. Kita coba sekali lagi ya guys ya. Semoga berhasil kali ini. Karena lelah banget dari tadi tuh nyoba. Kalah mulu, gagal mulu. Kan jadi batu lagi. Buset guys, kalau aku jadi batu, ini bener-bener bisa beli mah. Guys, ada lagi. Bentar, kita jangan lihat matanya. Kita jangan lihat matanya ya guys ya. Suara apa itu? Suara apa itu? Aduh, matanya. Guys, keliat juga. Guys, aku saking penasarannya, malahan keliat dan... Ya, hasil akhirnya jadi gini. Oke deh guys, sekian dulu video aku untuk hari ini. Gimana, kalian suka nggak? Atau kalian itu ada yang benar-benar percaya tentang Medusa? Ya guys ya, aku sendiri sebenarnya nggak gitu percaya ya. Karena pas dibilang kayak mitologi Yunani, ya itu kan kepercayaan tiap orang. Cuman ya, kalau opini pribadi aku sih kurang percaya ya guys ya. Kalau kalian gimana? Tulis ya di kolom komentar. Dan aku mau say thank you nih buat kalian yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Aku mau pamit undur diri terlebih dahulu. Dan semoga kalian semua stay safe ya. Dan jangan lupa bantu subscribe, karena subscribe itu gratis. Dadah! Thank you for watching. Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya.